Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Amin. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengukur komponen pada HP, entah itu kapasitor, resistor, induktor, dan lain sebagainya, dan bagaimana mencari komponen konslet dan bagaimana mencari komponen itu putus. Di sini saya akan menggunakan dua buah metode pengukuran, pengukuran analog dan pengukuran digital. Dan akan menggunakan dua buah contoh, contoh HP short atau konslet dan contoh HP normal. Untuk menjamin keakuratan, saya akan menggunakan satu buah kabel ya. Ini digunakan di digital dan digunakan di analog untuk menjamin kevalitan. Jadi video ini akan terjadi beberapa sesi, jadi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kita singkirkan dulu ini ya. Ini adalah dasar pemikiran pengukuran komponennya. Untuk kapasitor, ini identik dengan konslet atau short. Dan untuk pengukuran, ini menggunakan pengukuran rendah. Dan untuk resistor, ini identik dengan putus jalur menggunakan pengukuran tinggi atau menyesuaikan. Ya, seperti apa? Untuk AVO analog, skala kali 1 ini adalah pengukuran rendah. Ya. Sedangkan di sini, sampai skala sekali 10 ini adalah pengukuran tinggi untuk skala ohm. Ya. Dan untuk digital, sama saja. Pada skala 200 ohm, ini adalah pengukuran rendah. Dan di atas 200 ohm, ini adalah pengukuran resistansi tinggi. Ya. Untuk pengukuran dua buah komponen ini ya, hindari menggunakan ini, buzzer. Ya. Pada ini, ke digital juga hindari menggunakan ini dan ini. Ya, hindari. Karena ini tidak menjamin kevalitan ya. Dan juga akan membingungkan seperti itu. Fungsi dari ini berfungsi untuk tracking atau pengecekan acak ya. Nanti kita ajarkan di sana. Jadi hindari menggunakan ini ya, bus atau ini ya, hindari. Ini adalah dasar pemikiran setelah atau sebelum on atau setelah atau sebelum IC ya. Jika dua komponen ini panas, mana yang konslet? Dan jika dua komponen ini panas, mana yang konslet ya? Tapi ini tidak akan kita bahas hari ini. Ini akan kita bahas nanti. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, yang pertama kita harus kalibrasi dulu ya. Untuk AVO analog, kita setel pada skala kali 1, lalu kita sambung seperti ini ya. Kita gabung, lalu kita putar ini sampai 0 ohm. Sampai 0 ohm. Itu untuk analog. Sedangkan untuk digital, kita set pada skala 200 ohm, lalu kita sambung seperti ini. Karena ini tidak bisa dikalibrasi, jadi kita catat ini nilai, 0,04. Ya. Kita catat 0,04. Ini sebagai tegangan, sebagai resistansi referensi. Ya. Karena ini untuk kapasitor, ya, untuk pengukuran, standarnya merah di ground, dan hitam pada komponen. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Coba dilihat. ...3,4 ohm itu ya. Nah, tapi kalau kita balik, ini akan muncul nilai 2 ohm. Dan ini tidak menjamin keakuratan. Jadi untuk standar, merah pada ground dan hitam pada komponen. Digital pun sama seperti itu. Dan kenapa kita tidak boleh menggunakan buzzer ya? Karena kalau kita cek, semua komponen bunyi. Apakah semua komponen konslet? Kan tidak ya. Atau kita menggunakan skala kali 1 ya, semua jarum bergerak ke arah kanan full ya. Ya. Jadi kita harus menggunakan ya, kapasitor identik dengan konslet, pengukuran rendah ya. Kita menggunakan kali 1 ya. Ini adalah groundnya.
dan ini adalah komponennya. Oke, ya. Seperti itu. Berapa standarnya? Standar apakah komponen itu short atau tidak short, ya. Ini adalah standar yang biasa saya gunakan. Walaupun ini tidak mutlak, ya. Jika di atas 10 ohm ini tidak konslet. Jika 2 sampai 9 ohm ini bisa jadi konslet. Jika kurang dari 2 ohm ini bisa jadi konslet, tetapi lebih prefer atau lebih mendekati konslet jika kurang dari 1 ohm ini pasti konslet. Oke, standar ini berlaku hanya berlaku untuk pengukuran pada HP, ya. Ini tidak berlaku pada komputer, mainboard atau pada laptop, ini tidak berlaku. Karena bisa jadi di bawah 1 ohm itu tidak konslet. Ya. Jadi ini untuk handphone yang identik tidak boros baterai, ya. Jika untuk handphone yang boros baterai, ya, secara dasar dari pabrik memang handphone itu boros, ya, standarnya tidak seperti ini. Bagaimana cara mencari ukuran standarnya? Kita singkirkan dulu ini untuk mengukur standar, mencari standar dari konslet atau tidaknya sebuah komponen. Kita tetap menggunakan, ya, rumus dasar listrik, yaitu V kali I kali R, dan untuk power sama dengan V voltase dikali I. Jika daya semakin besar atau watt semakin besar, resistansi akan semakin kecil, ya. Jika voltase semakin besar, dengan daya yang sama, resistansi pun akan semakin besar. Ini mutlak, ya. Ini adalah rumus mutlak, ya. Coba bayangkan, jika komponen itu 2 watt pada, ini bicara laptop, ya, 2 watt pada tegangan 1 volt, 0,9 volt pada Picor, ya, ini membutuhkan arus sebesar 2 ampere. Untuk mencari hambatannya, R, V dibagi I, 1 dibagi 2, 0,5 ohm. Jadi kalau kita ukur, ya, komponen tersebut dan didapatkan impedansi atau hambatan 0,5 ohm, itu tidak konslet. Memang harusnya 0,5 ohm. Bagaimana kita mencari, ya, ukuran standar, ya? Ini adalah biasa yang saya pakai, ya. Biasa yang saya pakai, dan ini tidak mutlak, ya, tetapi ini bisa mendekati, ya. Katakanlah HP pada tegangan 3,7 volt dan HP itu rata-rata mengkonsumsi arus 0,5 ampere, ya. Ada handphone yang 0,8, ada handphone yang 0,4, ya. Kita bikin standar. 3,7 dibagi 0,5 ampere didapatkan 7,4 ohm hambatan dalamnya atau impedansinya. Jadi saya membagi ini, ya, kita tidak menghitung ini V 1,2, 1,8, 2,2 atau 2,8 volt atau arusnya 0,5, 0,2 atau 0,1 ampere, ya. Kita hitung rata-ratanya saja. 7,4 kita bagi 2 sama dengan 3,7 volt. Lalu kita mencari batas atas, ya, dari impedansi ini, ya. 7,4 ditambah 3,7 ini, ya, sama dengan 11,1, dan batas bawah 7,4 dikurangi 3,7 sama dengan 3,7 ohm. Ya. Jadi jika di atas 11,1 ohm ini bisa dikatakan tidak konslet. Ya. Jika kurang dari 3,7 ohm ini bisa dikatakan konslet. Tetapi jika 3,7 sampai 11,1 ohm itu bisa konslet, bisa tidak. Ini biasa yang saya gunakan, ya. Setiap teknisi itu berbeda caranya, berbeda rumusnya. Jadi mungkin ini bisa mendekatilah, ya, agar kita tidak main tebak-menebak seperti itu. Oke, kita langsung ukur saja, ya, di sini. Ini adalah HP normal. Ya, merah ground dan hitam pada komponen. Ya, ini tidak konslet, ya. Oke, ini tidak short. Ataupun ini, ya. Ini, kenapa ini hanya mentok sedikit, ya? Karena ini impedansinya besar, ya, seperti itu. Sedangkan ini impedansinya besar, tetapi ini tidak konslet, ya. Oke. Oke, seperti itulah referensinya, ya. Kita pakai yang digital saja. Oke. Sini, lihat. Ya.
ini hambatan dalamnya 38 ohm. Ya. Kita lihat standar di sini. Ya, jika kita lihat ini di atas 10 ohm. Nah, tadi ini ya. Ini tidak short. Ini pun sama. Itu groundnya. Ini 168 ohm. Ini tidak short. Nah, ini kenapa tidak muncul? Karena ini resistansinya di atas 200 ohm. Coba kita pasang pada 20K. Ya. 7,03 ohm. Ya. Jadi kalau kita ukur pada skala 200 dan ini tidak muncul nilai, berarti ini tidak short ya. Dipastikan tidak short seperti itu. Ya. Kita menggunakan referensi ini. Silakan buat referensi masing-masing ya, silakan di komen nanti. Oke, kita langsung ukur pada HP yang konslet atau short. Oke, sini. Ini adalah short ya. Blok sini ini tidak konslet. Tetapi blok sini ini blok yang konslet. Ya. Perbedaannya seperti ini. Oke. Kita ukur. Ini adalah groundnya, ya. Sedangkan ini adalah komponennya. Ya, ini dipastikan tidak short karena tidak muncul nilai. Tapi kalau kita ingin tahu berapa nilai resistansinya, kita tinggal putar ini ke lebih tinggi sedikit. Ya, sini ya, 20K. Oh. Ini saja. Ini groundnya 2,9K ya. Dan di mana yang konslet? Kita atur kembali pada skala 200 ya. Lalu kita ukur. Didapatkan nilai 1 ohm ya. Sebelahnya pun 0,04. Ya, tadi referensi ya untuk karena ini tidak bisa kalibrasi 0,04 tadi lupa ya. Berarti di sini 1 ohm berarti dikurangi 0,4 berarti ini adalah hambatannya 0,6 ohm ya. Lebih rendah dari 3,7 ohm berarti ini short atau konslet ya. Seperti itu. Itu teknis pengukurannya. Jika kita coba atur pada skala ini ya. Skala ini semua komponen bunyi dan kita mengira semua short, tidak seperti itu ya. Ini adalah tipikal dari HP komponen kapasitor ya. Ada yang dipasang secara seri ya, ada yang dipasang secara paralel. Secara seri ini identik dengan sinyal AC. Ini seperti pada mic, pada blok antena. Yaitu kapasitor dipasang secara seri. Dan ini berfungsi sebagai kopling dan juga mempunyai tipikal mengubah fasa pada rangkaian AC. Jadi jika sebelum kapasitor ini plus, tetapi setelah kapasitor ini pasti min. Ya, mengubah fasa. Sedangkan untuk paralel ini berfungsi untuk filter tegangan ya, seperti ini. Meminimalkan ripple atau riak pada gelombang DC ya. Dan ini digunakan pada komponen pada tegangan DC. Membedakannya seperti apa? Cara membedakannya cukup gampang ya, karena di sini ada ground untuk paralel. Untuk rangkaian paralel pasti salah satu kaki ya, itu terhubung ke ground ya. Seperti ini. Wah, ribet nih. Salah satu kaki pasti terhubung ke ground dan satu kaki lainnya tidak terhubung ke ground. Di sana nol ya. Seperti ini ya. Ini adalah groundnya dan ini adalah jalurnya 0,53K ya, atau 500 ohm. Seperti itu. Dan untuk rangkaian seri ini biasanya terdapat pada jalur antena. Seperti ini ya, ini adalah kapasitor tetapi dipasang secara seri.
Membedakannya kita tinggal ukur dua buah kakinya ya, merah ya ini, dan sebelahnya juga tidak terhubung ke groundnya, 2,7 ohm ya, seperti itu. Jadi tidak terhubung ke ground tapi mempunyai hambatan 2,7 ohm ya. Apakah ini short? Ya. Ini bisa jadi, tapi lebih prefer konslet. Tetapi karena ini melihat adalah ini adalah komponen untuk antena, jadi saya rasa ini normal-normal saja, seperti itu ya. Setiap blok komponen itu berbeda ya. Ya, ini sebagai referensi saja. Oke, terima kasih telah menonton. Pada video selanjutnya saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengukur resistor, bagaimana cara tracking, dan bagaimana cara mengetahui resistor itu putus atau tidak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.